Oke, kembali lagi di channel Tergicir Renorai. Teman-teman, kali ini aku bakal unboxing buah kipas angin. Pegat kipas angin digital. Kalau lihat tuh digital. Langsung saja kita ambil barangnya langsung. Ya. Aduh. Ini dia. Ini teman-teman, ini barangnya. Sekarang kita unboxing. Oke, langsung aja kita buka di sini. Beli di mall ya, mumiko.com, dan di sini ada chipnya. Menandakan barang ini udah dibeli. Ini petugasnya atas nama Ade. Langsung aja kita buka. Oke guys, jadi kita buka ini. Lihat isinya ada apa paling atas. Ini digitalnya ada remote. Ya, cuma bedanya digital ini kenapa? Ini menggunakan air. Ini kaki-kakinya ini semacam kalau mau dipindah-pindah dan didorong nih. Ini dia. Ini namanya ada kakinya. Kita buka yang ini. Sekarang tahap kedua. Oh, aku dapat namanya kipas. Kayaknya kita mending badannya dulu deh. Ada kaki itu. Di sini kita punya namanya buku panduan dengan merek Chris Bow. Kan komponen-komponennya, isian tangkinya, penggunaan remote-nya tadi, fitur kipas. Oke, bersih dah, langsung aja kita. Oke, jadi untuk itunya aman banget ya packingnya. Sekarang langsung aja kita ke bagian body. Kita buang. Sekarang digital. Di sini ada tombol power, angin, waktu, putaran, barang air. Dan di sini dia menggunakan digital, guys. Oke, lanjut saja. Hai guys, sebelum kalian lanjutkan video ini, silahkan diklik tombol subscribe. Jika aku tembus 1 juta subscribe, aku akan kasih kalian semua ini secara gratis. Mau apa? HP, aksesoris, kamera, buat kalian semua secara gratis. Dan uang tunai kita rupiah buat kalian. Jika aku tembus 1 juta subscribe, dengan jarak aku tembus 1 juta subscribe, maka barang-barang ini kasih ke kalian. Karena subscribe itu gratis. Ayo buruan, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik tombol di bawah sini dan buruan klik tombol subscribe. Apa pemasangannya? Ini kita tancapin di sini. Kayaknya butuh obeng sih. Butuh obeng, karena di sini teman-teman, di sini dia menggunakan namanya baut. Iya, obeng. Oke, teman-teman. Sekarang tahap pemasangannya dan aku sudah mengambil obeng. Nah, di sini kita harus buka bautnya. Bautnya udah kebuka. Sekarang tinggal kita turunin lagi. Kita pasin sama lubang bautnya. Ini harus benar-benar kuat, guys. Jadi di sini udah pasang tahap pemasangan. Di kaki dulu lah, guys. Tanpa kaki hidup itu tak berarti. Iya kan? Ya benar loh. Kaki buat kemana-mana ya. Nah, kakinya berhasil dibuka. Aromanya aroma baru barang. Oke, kita pasang aja. Oke, dan ini kita lepas dulu, guys. Kita taruh di sini. Kita mau masang itu di bawah. Tahan sini. Ini berat bener, teman-teman. Tahan ya. Ini dipasang. Oke, sekarang bagian digital. Pemasangan kepala kipas. Kipas apa yang bikin kangen? Siapa ya? Halo, motherfucker. Oh, ini dia. Ini masih ada lagi. Kepalanya kita punya 3. 1, 2, 3 4 ya, ada 4. Oke. Sekarang di sini kita pemasangin ya. Set. Kamu harus saya tidur biar kamu kelihatan kamera gitu. Jadi tang ini fungsinya buat nahan agar putarannya enggak bergerak. Kalau udah enggak bergerak, ini baru kita putar. Nah, di sini kan. Di sini dia ada step nih. Terus tahan. Buka ini di sini. Ini putarannya searah loh, searah jarum jam loh ini. Biasanya berlawanan. Jadi buat teman-teman harus ingat ini searah jarum jam.
serius, ini aku belum baca sama sekali buku panduan tadi. Nggak ngeliat buku panduan, jadi kalau kalian yang nggak paham membaca buku panduannya, it is amazing. Wow, sip. Buat teman-teman ini harganya, ini tadi itu kena 1,420 ribu. Ini tinggal selangnya, kita tandemin sini. Oke, guys, sekarang tahap pemasangannya sudah selesai. Sekarang tahap cara penggunaannya. Sebelum pemasangan, kita akan tambahkan air dulu ya, guys. Nah, di sini harus diisi air. Nah, ini air. Ini aku isi air dulu ya. Aku bawa ke sana dulu. And jangan lupa klik subscribe. Oke, sudah selesai. Sekarang kita colokin ke listriknya. Berhasil. Oke, untuk cara penggunaannya, di sini ada tombol on. Oh, ini di sini kita ampun. Ini mudah banget, enggak ada tekan-tekan. Cuma sentuh aja touch screen. Serius, ini touch screen. Kalau pink. Ini dingin banget, dingin. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Wow, ini ada asapnya tanpa dihidupin kipasnya. Tapi dihidupin kipasnya. Gila kan, guys? Gila banget sih ini. Gila ini. Dah, jadi nyampe sini aja. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, di kalian juga. Dan ini bakal mengebul seperti asap. Oke, and see you. Thanks.